Apabila apabila PKPK ya menyebutkan bahawa tidak akan disambung, tidak akan disambung apanya PKP itu, ya tidak akan disambung PKP itu, dan saya tidak tahu ada yang menyebutkan dia akan berterusan dengan PKPB ataupun dipanggil CMCO ataupun conditional MCO ataupun bersyarat, ya PKP bersyarat itu. Pokoknya Tuan Sri, kita ingin tanya, ketika mereka buat MCO itu, apa bisnis sainsnya, apa rasionalnya? Ya, KPK sebutkan sebab akan kalau kita lanjutkan juga akan meninggalkan kesan yang parah pada ekonomi. Seolah-olah sebelum pada itu tak fikir ke? Dan apa indikator, apa indices, apa matriksnya, apa ukurannya, apa measurementnya yang sebelum datangnya 4 Februari telah menyebutkan bahawa kita tidak boleh teruskan? Apakah KPK ditekan oleh menteri-menteri ini? Saya terbuka dalam hal ini, bukan saya nak menyokong KPK ataupun sebaliknya, tetapi saya memahami where he's coming from, apa pengujahannya, sebab dia selalu menekankan persoalan measurement-measurement tertentu. Dia bercakap tentang R0, dia cakap tentang tentang apanya tu, perkara-perkara numbers dan cumulative numbers, walaupun ada perkara-perkara yang saya berbeza pandangan dengan beliau atas perkara itu. Sebab kita dalam STFC punya ukuran-ukuran yang pada kami lebih pertinent, lebih accurate, seperti positivity rate, dispersion value, K value, bukan hanya R naught saja, ya, dan juga kita mahukan perkara semua itu mesti diexpress dalam case per 100,000, ya. We look at fatality, case fatality, CFR, ya, fatality rate dan sebagainya. Tetapi pokoknya saya nampak bahawa beliau sangat tertekan, dan oleh kerana itu sekaligus kalau beliau ini simpang sekiranya tu saya, kalaulah MCO sudah tidak lagi diperlukan, maka diadakan PKP dulu untuk kononnya. Kita kena ingat tu saya, sehari MCO diumumkan, esoknya tu darurat juga diumumkan, dan darurat diumumkan kononnya to rein in the escalating infection rate whatever, ataupun untuk kita kekang dan kita bentras jangkit apanya outbreak, ya, penularan itu. Jadi kalau tiba-tiba KPK Dr. Noor Hisham menyebutkan bahawa tak perlu lanjut, maka darurat tadi macam mana? Kalau ini tak perlu, yang itu lagi tak perlu. Dr. Sri, so jelas saya katakan dalam tweet saya, MCO untuk menghalang rakyat bergerak, EO, Emergency Ordinance, adalah untuk menghalang orang-orang politik mengambil tindakan untuk PM8 dan kerajaan itu di, ya, diperiksa keabsahan majoriti mereka itu. Sorry, ini saya terus terang sebutkan without fear of favor, di hadapan saya bertanggungjawab, di hadapan, ya, rakyat seluruhnya, bahawa inilah perasaan saya hari ini dan pada ketika ini dan saat ini. Kami dalam STFC, we go by the book, we go by the science, we go by the rational. Ya, kita bukan go saja by the book, kita menilai sentiasa. We must be agile, we must be adaptive. Kita mesti terus membuat penilaian-penilaian itu, dan kita mendengar pada semua pakar-pakarnya. Ini antara masalah di Putrajaya. Ya, bukan saya ingat, tidak semestinya KKM Putrajaya, tetapi Putrajaya itu sendiri. Letter, surat terbuka daripada 43 pakar-pakar seluruh negara, Datuk Seri, dan juga banyak pihak-pihak lain. Saya memerhatikan mereka menulis seolah-olah, Datuk Seri, we have lost control. Bukan seolah-olah pada saya, right now we have lost control. Baik.